Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, ada yang nanya update dari One Network ya. Sudah lama juga ini. Jadi kalau kita lihat ya, roadmapnya itu di akhir tahun 2022 rencana kan mau listing harga $10 kalau nggak salah ya, terus juga akan naik di bursa ya, di Nasdaq kalau nggak salah. Jadi kita bisa konversi ke saham juga, selain kita bisa konversi dari One Mining ke token multi one. Nah, cuman apa dengan akhir tahun lalu ya, itu kan hampir 2 atau 3 bulan kan tidak ada mining, berhenti, dan tidak ada kelanjutan lagi ya. Sampai dengan saat ini informasi listingnya juga belum ada, informasi akan masuk ke bursa Nasdaq juga belum ada. Malah semakin banyak program-program atau iklan-iklan ya, untuk iklan marketing mereka. Jadi kita bayar sekian puluh dolar, nanti dapat paket ABCD, paket bisa convert lah, paket dapat free one dan sebagainya. Dan saya juga sudah 2 kali mengirimkan permintaan untuk konversi, bukan konversi, memindahkan ya, transfer dari One Mining ini ke One Pay. Ini kan sudah 9.000 ya, waktu zaman masih 8.000-an itu saya pindahkan, tapi belum dipindah-pindah sampai sekarang. Udah 2 kali saya ngisi form. Terus selanjutnya ini yang One Pay ya, atau Flex Pay. Ini waktu itu sempat ada giveaway, jadi ngisi kuesioner dan dapat random one ya. Ini dia 60, dapatnya itu 40-an. Coba kita lihat di transaksi aja. Nah, ini 5 Februari nih. Nah, ini masuk 44.030-an. Ini habis dari mengisi kuesioner ya. Ini juga banyak semua yang dapat, ada yang kalau nggak salah 100.000 juga yang dapat deh, sampai dengan range-nya itu kayaknya puluhan ribu atau ribuan ya, one dapat semua itu. Habis itu ada apa namanya, ada pengisian ulang ya, bukan pengisian ulang, ada giveaway lagi, sama ngisi saran seperti itu ya. Dan belum ada lagi nih hasilnya nih. Jadi saya juga bingung dengan aplikasi ini ya, ini sebenarnya arahnya mau kemana, apakah mereka memang lagi mengumpulkan dana dan masih kurang, jadi marketingnya dulu dikencangin atau gimana. Sampai dan saat ini dari grup Telegram juga belum ada informasi yang jelas ya. Maksudnya jelas itu ada tanggal-tanggal lagi gitu kan. Kalau sebelumnya ada bulan dan itu sudah mundur semua. Dan sekarang belum tahu lagi ini seperti apa. Cuma karena saldonya udah banyak ya, sayang saya ya. Jadi ya sudahlah, kita ikutin saja seperti apa. Yang pasti saya sudah melakukan konversi, sempat konversi dari one ini dia konversinya 20 September dari One Mining ke token multi one. Ya 13.000-an, jadinya 361 multi one. Nah, dan sekarang
menu untuk konversinya nggak ada lagi nih. Kemarin sempat ada, tapi dengan biaya gas fee-nya tuh yang luar biasa tinggi sekali. Jadi orang juga nggak mau untuk menggunakan itu ya, konversi itu. Nah sekarang konversinya hilang, udah nggak ada lagi. Ya seperti itu aja sih ya teman-teman ya. Jadi saya juga tidak terlalu bisa memberikan informasi yang jelas karena memang ya seperti ini, dari devnya sendiri juga tidak jelas gitu kan. Arahnya mau kemana dan apakah tahun ini listing atau gimana, belum tahu. Kalau dilihat dari jumlah koin sih udah lumayan nih. Misalkan ada staking gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja teman-teman. Yang pasti nanti kalau ada info-info atau update terbaru, listing dan sebagainya, saya akan informasikan lebih lanjut, lebih lengkap, dan semoga lebih lengkap ya. Jangan lupa untuk selalu tonton channel ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, bantu ya, bantu-bantu subscribe. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.